Di video kali ini saya mau unboxing pompa akuarium. Ini saya beli harganya berapa ya, lupa, sekitar 30 ribuan. Mas no cutter. Wah, kena tangan. Tangan. Ini selangnya ya 2000-an ini. Ya. Oh, nanti aja uang ini. Nanti. Ini SP 2600. 20 watt 2000 liter per jam dengan ketinggian 1,8 meter. Nah, kita akan buka. Ya, dapat. Oh, ini nangat yang kecil. Nah, ini dapat untuk aeratornya. Wah, ini dapat. Sampai ledrek gini ya. Tada. Tada. Ini sama ini pompanya ini. Ini kita lihat SP 2600 3 in 1 pompa akuarium. 1,8 meter ya untuk ketinggiannya ya. Ini untuk yang nempel di kaca. Nanti kita akan tes. Nanti kita akan tes ketinggiannya. Ini lepas ya. Kalau ini dipasang lagi ya. Kita cek bagian impellernya pakai apa ini? Impeller. Oh, ini pakainya bukan keramik tapi pakai besi. Kita cek dulu. Oh ini ya. Ini pakai besi ya. Ini pompanya pas SP 2600. Kita nyalakan. Panjang selang kurang lebih setengah meteran ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat siang.